Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys. Kira-kira besok bakal ada event apa ya? Nah, buat kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Di bocoran yang pertama ada bundle Diamond Royal terbaru nih guys. Ini dia bundlenya. Nama bundlenya itu Lord Baroque ya guys. Bundlenya tuh keren sih menurut saya. Kalian bisa lihat ini rambutnya tuh warna emas kayak gini guys. Terus di bagian bajunya nih yang saya suka ya, karena warnanya tuh ini putih atau warna apa ya, agak emas gitu ya, jadi kayak coklat susu gitu sih guys. Atau buat kalian yang tahu ini warna apa nih guys. Terus ada kilauan emasnya ini nih yang bikin keren nih guys. Kita lihat mulai dari rambutnya. Rambutnya warna emas kayak gini ya guys. Terus ini bajunya yang menurut saya keren sih guys. Di bagian belakangnya ini kayak ada plastik transparan gitu guys. Tapi ada emas-emasnya juga. Yang paling keren sih karena ada kilauan emasnya ini ya guys. Jadi bundlenya tuh kelihatan mahal gitu guys. Kelihatan milik sultan gitu. Sesuai ya sama namanya Lord ya guys. Makanya mungkin desain bundlenya tuh kayak sultan gitu. Terus celananya juga ternyata nggak kalah keren nih guys. Ternyata celananya tuh warna putih kayak gini nih. Terus ada emas-emasnya di bagian pinggangnya atau di bagian ikat pinggangnya nih guys. Cuma ini nggak kelihatan ya. Terus ini dia sepatunya nih. Nah sepatunya nih guys yang kurang keren ya. Kenapa sepatunya dibuat kayak sepatu boot kayak gini? Nah gimana guys menurut kalian bundle Diamond Royal terbarunya ini keren atau enggak? Kalau menurut saya bundlenya keren karena bajunya ini guys yang saya suka sih. Karena kayak sultan gitu guys. Kalau menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar. Di bocoran yang selanjutnya ada bundle manusia serigala ini atau namanya itu Cannibal Havoc nih guys. Bundle ini tuh spesial banget karena punya emote ini guys. Emotenya tuh bisa berubah jadi manusia serigala kayak gini. Kalau kalian perhatikan bundlenya tuh biasa aja sih guys. Tapi setelah ganti atau berubah jadi manusia serigala ini keren banget sih guys. Tuh kalian bisa lihat bundlenya tuh kayak gini ya. Di bagian belakangnya itu kayak ada ekor serigalanya gitu guys. Terus ini efeknya kayak ada tato warna biru kayak gini. Ya lumayan lah ya. Terus ini ada kayak rainbow gitu guys. Ada peluru-peluru gitu ya di bagian dadanya sini guys. Terus rambutnya juga keren sih. Dia pakai anting-anting dan di bagian mukanya ini ada face paint-nya gitu. Kayak cakaran serigala gitu guys. Nah gimana guys menurut kalian? Nah ini sepatunya nih guys. Sepatunya kayak sepatu boot kayak gini ya. Saya kurang suka. Terus celananya warna hitam, ada merah-merahnya kayak gini, kayak cakaran gitu guys. Oke jadi ini dia bundle Cannibal Havoc atau manusia serigalanya. Bundle ini bakal keluar katanya sih di tanggal 26 besok. Dan bundlenya bakal keluar di event Token Tower juga nih guys. Jadi sama ya. Mungkin karena bundlenya keren, punya emote spesial kayak gini, makanya dikeluarin di event haram nih guys, di event Token Tower ya. Gimana guys, kalian pengen ngesepin bundlenya atau enggak nih? Di bocoran selanjutnya ada bundle Elite Pass Season pertama yang di remake nih guys. Bundlenya tuh jadi warna hitam kayak gini ya. Walaupun berubah warnanya tapi bundlenya tuh tetap keren guys. Kalau menurut saya sih tetap keren, bentukannya tuh kayak gini ya. Apalagi bundle sakuranya guys. Gila sih ini keren banget. Terus ada bundle Elite Pass Season pertama sampai season kelima nih guys. Wah gimana nih guys menurut kalian kalau bundle ini di remake dan dihadirkan lagi di Free Fire, kalian setuju atau enggak nih guys? Kalau saya sih udah pasti setuju banget ya. Karena bundle Elite Pass pertamanya pun saya belum punya guys. Kalian udah punya atau belum, tulis di kolom komentar. Jadi kalau bundlenya di remake, semoga player all nih nggak protes ya. Karena bundlenya udah pasti beda ya antara bundle lama dengan bundle remake ini guys. Karena warnanya udah jelas beda. Dan ini memang remake guys, jadi bukan bundle ori Elite Pass pertama nih. Nah bundle ini di server India itu diberikan secara gratis nih guys. Ini eksklusif untuk player-player yang punya bundle Elite Pass season pertama sampai season kelima nih guys. Gila sih ini keren banget ya, enak banget ya guys. Jadi player-player India
yang punya bundle old ini bisa dapetin secara gratis. Kalau kita lihat dari event ini, kayaknya sih bakal dikasih secara gratis ya guys. Kalian bisa baca di sini exclusive gift ya, on 25 Desember. Entah ini dikasih gratis atau harus ngesepin lagi nih guys. Tapi terlalu enak ya guys kalau misalnya bundle ini dikasih gratis ke player old nih guys. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebanding sih. Ini kayak penghargaan buat para player yang masih main Free Fire dari Elite Pass awal sampai sekarang nih guys, yang bakal ganti jadi Boya Pass. Jadi wajar sih kalau player-player old ini dapat hadiah bundle keren ini guys. Tapi semoga di server Indo kebagian juga eventnya ya guys. Walaupun nggak dikasih gratis nggak apa-apa deh. Saya rela ngesepin demi dapetin bundle Elite Pass ini, walaupun ini bundle remake ya guys. Kalau kalian gimana nih guys? Misalnya event bundle ini keluar, kalian bakal ngesepin bundlenya atau enggak? Kalau saya udah pasti ngesepin nih guys. Nah kalau kalian gimana, tulis di kolom komentar. Di bocoran yang terakhir ada inkubator Vector Jubil Dragon ini guys. Kita langsung cek aja. Mulai dari skin Vector yang pertama. Skin utamanya itu ada skin emas ini guys. Jadi namanya skin utama udah pasti paling spesial, makanya ada animasinya gitu guys. Jadi animasi ini cuman ada di skin utamanya yang emas ini. Terus efeknya kalian bisa lihat ini kayak ada bulu-bulu warna emas yang terbang-terbang gitu guys. Dan untuk statistiknya kalian bisa lihat di sini magazine plus 1 dan armor penetration plus 2. Nah di skin utama ini gak ada tambahan rate of fire ataupun damage ya. Mungkin karena udah OP ya. Mungkin karena senjata Vector ini udah OP makanya gak ada tambahan damage atau rate of fire nih. Nah sekarang kita lanjut ke skin yang kedua. Ini dia skinnya warna ungu. Dan ini dia gak ada animasinya ya guys. Memang animasinya itu spesial buat skin utamanya yang warna emas itu guys. Terus untuk efeknya itu masih sama aja, jadi kayak ada bulu-bulu berterbangan gitu guys. Dan untuk warnanya yang beda itu cuma warnanya doang. Kali ini warnanya ungu. Terus untuk statistiknya itu ada damage plus 2 nih guys, dan reload speednya plus 1. Gila sih ya, ini skin kedua tapi malah OP ya guys, karena ada tambahan damage plus 2 nih guys. Kita lanjut dulu ya ke skin yang ketiga. Ini ada yang warna biru ini guys. Untuk efeknya masih sama, yang beda cuma warnanya doang. Kali ini warnanya biru nih guys. Statistiknya juga masih keren karena ada tambahan rate of fire dan juga akurasi plus 2 nih guys. Wah gila sih. Skin yang ketiga aja masih ada tambahan rate of fire nih guys. Terus akurasinya tuh plus 2. Jadi lebih mantep sih. Terus yang terakhir ini skin warna putih ini. Efeknya masih sama cuma beda warnanya aja. Terus untuk statistiknya di sini ranknya plus 2 dan ada tambahan armor penetration nih guys. Jadi tetap masih oke juga sih guys. Nah gimana guys, dari keempat skin yang ada kalian pengen dapetin yang mana nih? Skin utamanya atau skin yang warna ungu ini? Kalau saya sih pengen dapetin yang skin warna ungu karena ada tambahan damage plus 2 nih guys. Oke jadi itu dia guys bocoran update terbaru Free Fire nya. Menurut kalian gimana guys, keren atau enggak bocorannya? Kalau menurut saya yang paling keren sih ada bundle Elite Pass season pertama ya, yang di remake itu keren banget sih guys. Saya nungguin banget eventnya, semoga keluar juga di server Indo. Oke guys, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.